Exciting banget nih ketemu VW Polo 12 TSI 2019 tangan pertama dari baru guys. Ini mobil kecil, nggak panjangnya nggak sampai 4 meter, tapi tenaganya powerful banget. Ya impresif, konstruksinya juga bagus banget, mumpuni. Jadi memang secara kualitas kita nggak bisa kaleng-kaleng, VW Polo ini memang luar biasa. Menurut saya ya, modelnya lifetime ya, bukan lifetime achievement, memang model lifetime, artinya abadi ya. Mau lihat dari depan, samping, belakang, menurut saya pribadi juga masih tetap ganteng ya. Ada mobil kalau dilihat dari salah satu jelek, kalau dia bagus ya, depannya sudah modern, velgnya 10 spok, bannya juga nggak kaleng-kaleng, bannya ini Michelin 195/55 ring 16 ya, dan masih gondrong ya. Artinya ini mobil, sorry, ini yang punya sebelumnya adalah orang yang mengerti dan pecinta mobil. Masih full orisinil ya, seluruh orisinil, tidak ada sol-solan. Belakangnya juga mobil kecil tapi masih cakep, Eropa banget deh. Bagian stop lampnya Eropa banget, dan dia ada models, ini variasi tapi seperti diffuser. Dia depan, belakang, samping, dia ada side skirt, depan juga bumpernya ada lipsnya. Nah, ini 180 TSI sejak 2018. Mesinnya jauh lebih powerful dan efisien. Logonya sama-sama bulat, sama Indigo Auto. Kita lihat. Tuh, ya beda banget Eropa ya. Dibuka, klik gitu. Nah, semua bagian baut-baut semuanya utuh. Nggak pernah ada yang disol. Sealernya utuh. Ya, semua sealernya utuh bagian. Titik-titiknya lihat tuh. Nggak pernah ada yang disol. Nah, bahkan kita lihat ke area ban serepnya juga. Wow, lihat. Ini menandakan mobil ini tidak pernah bekas tabrak atau banjir ya. Semua area-area ini masih bersih, bahkan ban serepnya belum pernah dipakai. Kelihatan tuh dari bludurnya juga semua masih bagus. Kilometer memang hampir 80.000, tapi 5 tahun. Ya, jadi menurut saya mobil ini masih worth it. Kurang lebih setahun itu nggak sampai 20.000. Ya, ini mobil sudah ada kondisi nyala. Interior seperti ini, kombinasi antara dark grey sama apa, masa yang grey ya. Ya, dark grey sama abu-abu tua dan abu-abu muda. Nah, ini semua power window-nya auto 4-4 pintu, dan ini untuk penyetelan setting spion ya. Setting lampu ada di sini, ada 0 berarti off, terus ada auto, juga bisa ada fog lamp. Ini untuk ada leveling lamp ya, atau leveling headlamp. Kita sadar bahwa ketika masuk mobil ini saya belum tutup, kalau ditutup kedap banget ya, plafon ya, material ininya, lampu, dan banyak sekali dari bagian interior yang masih soft touch ya, beda banget. Nah, di sini ada transmisi tulisan DSG. Nah, DSG ini memang transmisi yang keunggulan daripada VW sendiri, yang mana responsif, sigap, dan akurat ya untuk DSG. Ini bisa PRN, DS, dan bisa manual, kurang lebih begitu. Steernya juga masih orisinil ya, ada logo VW yang prestisius banget, dikombin dengan black glossy. Ini saya matiin aja ya. Ini ada vanity nggak ya? Oh, ada. Ini kita coba untuk ya, tilt steering sama teleskopiknya cukup jauh. Ya, tilt steering juga posisi kurang lebih masih oke. Ya, dan rack steering aman banget. Dan mobil ini ya, sahabat Indigo Auto, ini masih service record. Kalau nggak salah di VW BSD deh.
ya, Bumi Serpong Damai. Wah, masih ada Bumi Serpong Damai. Ada owner's manual, ada informasi audio dan catatan servisnya semua lengkap ada di Autorest VW. Dan sekarang VW itu di take over juga sama Indomobil, jadi artinya sebenarnya ketersediaan spare part pun tidak ada masalah dan tidak menjadi isu karena semuanya everything's okay. Dan teman-teman sahabat Indigo Auto nggak usah khawatir, ini mobil nggak sampai 200 juta tapi nikmatnya pol ya, merasa banget bedanya. Nah, mesinnya 1200 cc tapi tenaganya, sebentar ya, mesinnya 1200 cc tapi tenaganya seperti 1500 untuk mobil Jepang. Bentar, oke, karena dia 1200 TSI turbo. Ya, masih ada beberapa kotor ya, tapi nggak pernah tabrak, nggak pernah banjir, silinder juga masih utuh, tulang-tulang dalam, tulang bawah, tulang atas juga masih aman, mesinnya juga masih aman. Jadi yang terpenting dari sebuah kendaraan adalah apakah pemilik sebelumnya itu memang merawat kondisi dengan baik. Jadi kami pastikan teman-teman sahabat Indigo Auto, kita beli tidak pernah dari bekas lelang, jadi kita pastikan semua unitnya memang benar-benar dalam kondisi dan langsung end user. Dan biasanya puji Tuhan dapat customer yang merawat mobil dengan sangat baik. Nah, semua Indigo Auto stoknya sudah bekerja sama dengan Vicool, yaitu Vicool Protection, di mana kita kerjasama dalam hal glass fusion, yaitu coating kaca, melapisi pori-pori kaca selama 2 tahun garansi untuk bermanfaat mengurangi jamur kaca atau menahan setiap jamur kaca, dan efeknya aquaphobic seperti daun talas ya. Dan juga kita memberikan PPF door cup di 4 pintu. PPF door cup berfungsi untuk mengurangi atau menjaga scratch dari setiap bukaan handle, terutama bagi wanita. Biasanya VW Polo ini kalau nggak mahasiswa, mahasiswi, ya ibu-ibu muda, karena menggunakan VW ini nyaman, comfort, dan yang terutama adalah safety. Penting banget safety. Ya, kita lihat ada salah satu kejadian merek di Jepang yang mengakali soal keamanan, dan menurut kami sebenarnya masalah keamanan sangat aware dari produk-produk terutama Eropa. Ya, ini produk sangat-sangat aware dengan namanya safety. Bayangin hanya 200, di bawah 200 juta. Nah, DP-nya hanya 15 jutaan, angsuran di 4 jutaan, hampir 5 juta. Jadi segera dapatkan di Indigo Auto, dan kita punya media sosial TikTok dan Instagram indigoauto.id, indigoauto.id, dan kami juga punya website indigoauto.id. Salam sejahtera untuk kita semua. God bless you all.